Ya, salah satunya pandemik ni berakhir lah, dengan aman lah kan. Dan aku tahu gig memang takkan ada lah lepas ni. So, akhirnya keinginan aku tercapai lah, tak pergi gig. So yang oh ya Allah, yang itu memang betul lah. Ingat kata nak last lah, tak nak pergi lah, nak pergi sekali semua tak nak pergi. Ambil kau. Kan? Ya, berkat yang kata aku kan. Aku cakap aku tak lah, semua orang cakap ini macam tu. Semua orang cakap macam tu. Kawan-kawan kita yang lain cakap macam tu juga. Ni last ni, apa? Yang terdekat hari tu patutnya bulan 4 tu apa? Rakyat. Kan? Rakyat MY. Ni last lah rakyat MY ni. Last. Banyak kau punya last. Last tak ada langsung. Diorang tak nak refund ke? Last tak ada. Sekarang ni yang penting. Yang penting hujan macam mana? Hujan orkestra tu. Weh. Oh ya. Kau boleh duduk jarak salah satu kursi. Semua macam. Gila. Tak tahulah, tu patutnya Julai kan? Ya tu. Tunggulah Julai. Tiket habis tak? Tiket habis pula. Kalau tak ada refund lah. Cuti seminggu ke, lain kali cuti 2 bulan ni. Oh. Eh banyaklah. Banyaklah. Ha. Yang suka-suka nak ponteng solat Jumaat tu, lala tak payah pergi terus. Tu lah, kita selalu gelak kawan ponteng. Habis aku tahu solat Jumaat tu macam mana rupa ni. Dah lupa dah ke? Dah lupa dah solat Jumaat macam ni. Dah tak ingat dah kutubah macam mana. Tak lupa lah. Tak ingat. Aku tak tahu khutbah dia macam mana. Tak tahu dia macam mana ke tak. Tapi kalau macam sepanjang step PKP sampai sekarang ni, apa benda baru yang korang buat lah kat rumah? Yang korang tak pernah buat tapi korang buat kat rumah. Tak ada lah. Bagi Iqmal dengan Hei cakap dulu lah, baru aku cakap. Aku jemput. Okay. Aku masak lah. Tak tahu nak buat apa eh. Aku tak ada, benda baru. Aku macam orang cakap kalau duduk rumah ni PKP belajar skill baru apa, aku macam pergi mampus lah korang. Aku stay lah buat jawab benda yang aku buat hari ni. Kai dia banyak buat editing. Okay. Ada skill lah tu. Lebih banyak lah. So aku nampak lah kau punya apa, kau punya design skill kau tu berkembang lah. Ada effort lah. Yang time puasa tu jadi keras lah. Boleh lawan Iqmal lah. Ya, Iqmal. Ada job apa ni? Iqmal memasak. Tu memasak ah. Masak. Nak makan kat luar susah, masak sendiri lah. Dah habis lah, berapa banyak dah resepi. Habis lah, mak aku dah bising lah, kuali semua tengah kelanggang. Hari-hari lain lah menu. Paki biasa lah, pandai masak tak terkemas kan, macam tu lah. Pantang betul lah aku. Tinggal orang tak tinggal. Aku yang masak-masak, lala mak aku masuk. Cantik. Seronok. Ya, mak aku dapat makan. Entah yang masak. Mak aku masuk je, okey lah. Kat rumah berapa orang? Empat orang? Mak aku empat orang. Rumah kaya berapa orang? Oh, makin banyak. Ha? Lima orang. Makanya 5 orang. Nizaz paling sikit lah. Aku paling ramai. Aku 2 orang. Paling ramai rumah aku ada 8, 9. Aku paling ramai. Sebab tu dapur meriah. Kita orang baru je settle. Kemas dapur ramai-ramai semalam. Dah clean. Habis lah. Cluster. Memang tu benda yang tak pernah buat tau. Tak pernah buat. Dah buat lah. Sanitize semua lah. Plastik kayangan. Ada rumah ni alhamdulillah semua orang sihat. Alhamdulillah. Masak aku tak payah cakap. Ni benda baru yang aku belajar apa benda ya. Aku rasa aku belajar tulis puisi kot. Dalam benci puisi. Yes. Aku tulis puisi dia yang aku benci puisi. Selepas dia claim dia benci puisi, dia buat puisi. Mizal lah U-turn lah. Oh Mizal lah yang U-turn sekarang. Biasa rutin macam ni lah. Aku tulis cerpen. Sama menteri kan, kena lah juga.
pusing. Kena return. So lepas aku rasa aku masuk kelas muzik Iqbal hari tu, belajar basic muzik. Aku rasa benda tu banyak bantu aku. Lepas tu okay lah. Aku best tak? Best tak? Selain belajar muzik okey lah, untuk orang bodoh macam aku ni belajar faham lah. Tapi Iqbal tegas lah, dia ngajar memang tegas lah. Okay. Dia terus tanya je. Pap tanya. Memang kalau kau jumpa Iqbal yang macam tu dengan Iqbal yang mengajar lain lah. So macam dia mengajar tu dekat live IG lah. Ah, live IG lah. Kita orang komen, dia akan berapa orang? Jawab lah komen tu. So dia ajar. Ha? Aku rasa 13 orang ke 12 orang macam tu lah. Dia ambil sikit orang. Oh okay. Okay. So dia ajar pasal note kot. Dia ajar pasal kalau macam gitar ni. Ni apa nama ni fretboard ni? Dia suruh hafal lah fretboard setiap note ni ada. Note ni. So bila tekan note ni dia jadi C lah macam tu lah. Macam tu lah. Eh best lah. Ha, basic lah benda tu. Aku terpaksa mengaku lah dekat korang. Oh, benda tu buat kerja gila juga sebenarnya. Aku dah teroda dah gitar. Kau shopping dua orang. Aku dah teroda dah gitar. Kau beli gitar? Aku nak buat apa. Dah teroda dah. Teroda tak hana. Teroda dah. Tengok ini tak, beli ukulele. Malam tu aku marah betul. Ada satu malam tu aku macam tak stress lah. Aku marah kan. Nak lepas marah tu jadi kita beli barang. Tu dia. So, kalau marah beli barang Dia ada bonus lah, dia ada bonus. Tak adalah, yang tu aku tak pakai bonus. Aku pakai gaji lah. Tak ada. Baru masa BPN beli gitar. Lepas tu aku rasa lepas belajar basic music gitar ni, aku dengar belajar lah dengar ceramah agama semua kan. Ustaz-ustaz yang aku tak pernah dengar, tapi aku dah ada blacklist lah ustaz mana yang aku tak dengar tu. Ustaz Abu Syafiq. Mention. Jangan mention dah. Pahal semua tu. Thumbnail. Aku akan tag dia. Tajuk. Tapi itu lah yang aku dah blacklist lah. Macam-macam yang tak dengar kan. Aku dah pilih lah kolektif ceramah dia macam Dr. Mazhar. Ustaz-ustaz sekian-sekian ni kan lah. So benda-benda tu lah memahami agama lah sekarang cerita. Sebab aku rasa sepanjang aku hidup tak ada lah lagi betul-betul dalami agama lah. Saya dah jadi setan panjang 11 bulan. Apa salahnya sebulan tu jadi ustaz sekejap kan. Jadi ustaz. Tapi aku tengah tahunya aku jadi ustaz kot. Walaupun apa-apa hal pun, kalau kau nak jadi ustaz ke apa ke, ingat KWSP penama tolong letak nama kita orang. Susah tu boleh, aku kena letak nama orang lain lah. Sebab kita orang aku, je yang sebab kita orang je masalah. Yang bekerja dengan kau. Aku letak nama orang lain. Aku letak penama aku entah siapa-siapa kan. Kita dapat duit mana ni, siapa je. Jangan dah. Kata orang salah. Oh, tak kalau, macam, ya, mana-mana. Kalau Rohia. Kalau gitar aku sampai Iqbal jadi cikgu lah. Kau kena belajar buat kelas online. Biar Iqbal garang tu. RM40. Belajar gitar online. RM40 4 bulan. So sebenarnya sebulan tu RM10 lah sebenarnya. Kau tak rasa RM40 4 bulan. Apa 4 bulan? So sebulan RM10 lah. Dan kau rasa RM40, aku sambung lah RM40 4 bulan. So kalau korang nak buat kelas, korang cakap murah RM20 untuk 5 bulan. So orang akan fikir, dia akan bagi 5 lah. Oh saya sebulan RM10. Tapi tak, bang sebulan RM10 tak? 5 bulan RM50. Kau kena jaga macam tu. Alah Iqman dah free. So dia akan bayar 5 bulan terus. Oh tu lah line kot. Dia mumpat dia tu lah. Dia baru cakap tadi bukan you mobile. Dia baru